berkaitan dengan fitnah yang dilontarkan oleh Susagung Bersatu iaitu Hamzah Zainuddin. Saya amat tertarik dan terkesima tuan-tuan dengan ceramah Panglima Minyak Masak Parti Bersatu ni. Ketika beliau berada di atas pentas program ceramah Perikatan Nasional di Kuala Kubu Baru, saya rasa teruja sesedara kerana dia berceramah macam dia berada di hadapan cermin tuan-tuan. Dia menceritakan tentang, seolah-olah macam menceritakan tentang diri dia sendiri. Sesedara sekalian, kadang-kadang orang yang suka bercakap di hadapan cermin ni, mereka tak sedar bahawa mereka sedang berceramah atau sedang memberikan tarbiah kepada diri dia sendiri. Inilah Hamzah. Paling teruk orang jenis ni adalah mereka ni, seolah-olah macam lupa diri. Itulah yang terjadi kepada Panglima Minyak Masak Bersatu ni tuan-tuan. Dalam ceramah tersebut, bukan main lagi Panglima Uban ataupun Panglima Minyak Masak ni menghardik Dato' Sri Zahid Hamidi, Presiden UMNO. Cakap dan tuduh macam-macam. Tetapi dengan kuasa Allah tuan-tuan, bila dia bercakap ketika tu, terkeluar secara spontan pengakuan kenapa dia marah sangat dengan Presiden UMNO. Rupa-rupanya saudara, Presiden UMNO tak lantik dia menjadi Susagung UMNO. Kita pun ingat dia melompat pergi ke Bersatu tu semata-mata kerana kes rasuah anak dia, kes SSM. Masa tu belum lagi cerita kes minyak masak ni tuan-tuan. Jadi kita ingat hanya kerana nak menyelamatkan tengkuk anak dia yang dia melompat pergi ke Bersatu. Rupa-rupanya ada cerita yang kita tak tahu, yang hari ni baru kita tahu bila dia menceritakan kononnya dia dijanjikan menjadi Susagung UMNO. Sesedara, rupanya Panglima Minyak Masak Bersatu ni sesedara kemarau nak jawatan juga rupanya. Kita ingat dia ni bukan mainlah pejuang agama, pejuang bangsa, pejuang negara. Seperti apa yang selalu dia ceramahkan dalam ceramah-ceramah dia. Lagi satu dalam ceramah tersebut tuan-tuan, Panglima Minyak Masak ni sesedara, turut mengecam Presiden UMNO disebabkan UMNO bekerjasama dengan DAP. Marah suhu dia. Sejak terbentuknya kerajaan perpaduan ni, kemarahan dan gelagat si Hamzah ni sesedara nampaknya menjadi-jadi. Memang tak boleh move on. Macam tak dapat terima adat dan kadar Allah yang menentukan kerjasama UMNO, DAP, PKR dan lain-lain itu dalam satu gabungan. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, takkanlah Panglima Uban ni saudara lupa satu ketika dahulu Presiden Bersatu dia tumpuk ni sisa ketua bos lama dia dan Tuan Guru Haji Hadi ni ada dalam gabungan yang sama dengan DAP dan PKR. Kenapa buat-buat lupa? Kadang-kadang bila dengar ceramah Hamzah ni saudara, rasa macam dia ni dah tak berapa nak betul. Dah sengit. Nak kata sakit jiwa, tak juga. Tapi bila dia bercakap, terserlah masalah kejiwaan beliau ni tuan-tuan. Pandai pula komen pasal Presiden UMNO. Pasal Presiden Bersatu, satu haram pun dia tak pernah kritik tuan-tuan. Cubalah ulas sikit pasal keputusan Mahkamah Rayuan berkaitan dengan Presiden kamu yang mahkamah kata bahawa Presiden kamu Din Tompok ni tidak diperdaya tentang isu jana wibawa. Ulas sikit pasal contohnya menantu Din Tompok sehingga hari ni tak balik-balik. Kenapa tak ulas? Cuba ulas sekali. Menantu Presiden PAS yang juga anak kepada Menteri Besar PAS, kenapa sehingga hari ini kamu membisu? Kamu cerita tentang Dato' Sri Anwar Ibrahim adalah the only Perdana Menteri yang telah mencipta sejarah kerana tidak dihormati oleh rakyat sendiri disebabkan selalu dihina, dicaci, dimaki. Hamzah, kau ni buta ke apa? Kau tahu tak rekod Perdana Menteri paling buruk dalam sejarah Malaysia ni siapa pegang?
Nombor satu sisa ketua, bos lama kau. Mana ada Perdana Menteri Malaysia yang disebut dalam Pandora Paper? Kumpulkan harta berpuluh bilion. Kayakan anak-beranak. Zaman dia lagi teruk. Orang kritik, kutuk, hina, keji. Orang panggil Mahazalim. Presiden PAS ni panggil Mahathir Mahazalim. Mahafir'aun. Last kali, Presiden PAS juga yang mengangkat Mahazalim Mahafir'aun ni jadi penasihat kepada keempat-empat negeri yang PAS perintah. Ada kau komen? Tak ada. Kedua, yang paling buruk, Perdana Menteri paling buruk dalam sejarah, Presiden kamu, Din Tun Pok. Pengkhianat UMNO. Sehingga kini rekod dunia, dia adalah bekas Perdana Menteri yang sayangkan menantu dia. Jangan lupa tu. Berdiam diri isu menantu ni. Sampai sekarang, lari tak balik-balik. Diam seribu bahasa. Dan Perdana Menteri, satu-satunya Perdana Menteri yang sanggup lockdown negara, yang sanggup daruratkan negara. Mana ada ikut sejarah Malaysia ni? Semata-mata nak selamatkan tengkuk dia menjadi Perdana Menteri, dia lockdown satu negara, lepas tu dia daruratkan satu negara. Ketika darurat, kita lihat, dia gunakan duit, duit negara tanpa dibawa ke parlimen. Saya nak beritahu saudara, hasil siasatan pihak SPRM akhirnya mendapati apa berlaku. Projek-projek jana wibawa yang sepatutnya diberikan kepada kontraktor-kontraktor Bumi Putra, akhirnya yang dapat manfaat toke kilang perabot, kawan kepada dikaji ataupun kawan kepada Din Tun Pok ni. Ketiga, kamu sendiri ni Hamzah, tapi bukan Perdana Menteri lah kan, hanya menteri dalam negeri. Sebenarnya kamu adalah salah satu, the only home minister dalam dunia ni yang diberi peluang anak sendiri pun berniaga minyak masak dan sorok minyak masak. Ketika kamu menjadi menteri KPDNKK, ini jangan lupa, jangan lupa Cik Hamzah. Selain itu, kamu juga ada mention bahawa kamu, Jidin, Noh Omar, Syahidah Kasim dan lain-lain geng pengkhianat ni, kamu adalah menteri kabinet terbaik, kabinet terbaik ijadahnya. Manakala menteri-menteri ataupun kabinet sekarang ni tak pandai buat kerja, menyusahkan rakyat. Hamzah, teruk sangat kamu angkat diri kamu sendiri ni. Isi bakul angkat sendiri, over. Cubalah fikir sikit kan, ingat balik apa yang kamu buat, apa yang timbalan-timbalan nanti kamu buat. Nak tahu apa? Perdana Menteri, Presiden kamu bagi menantu projek Sakau Jana Wibawa, dan zaman dia jugalah kita tengok judi daripada 8 kali melompat jadi 22 kali, special draw. Kemudian demi nak menyelamatkan tengkuk dia jadi Perdana Menteri, kita tengok Perlis tu angka COVID kena, tapi bila dia lockdown, lockdown je lah. Parlimen tu kalau takut orang buat undi tak percaya, kenapa kena lockdown satu negara? Kenapa kena buat orang tak boleh keluar cek makan secara sempurna? Kenapa ada pihak dalam essential services dibenarkan bekerja, yang tak essential tak dibenarkan bekerja? Akhirnya ramai tak boleh bagi anak bini makan. Akhirnya ramai yang berhutang. Akhirnya ramai yang mengemis duit kena beli SP. Akhirnya ramai yang ambil hutang dengan Along tak boleh bayar. 143% meningkat kadar orang bunuh diri zaman Perdana Menteri datang daripada parti kamu. Tahu? Jangan lupa tu. Masa tu siapa Menteri KDN? Kamu. Kamu Menteri KDN. Menteri Wilayah siapa? Kalau bukan saya dan Kasim. Minta rakyat KL call direct. Menteri kalau ada jalan berlubang, bila rakyat call, tak jawab. Timbalan menteri kamu, Mak Jagon tu, minta kerajaan cita wang untuk bantu rakyat masa time COVID. Dia ingat ni zaman macam zaman Jepun dulu, boleh cita duit daun pisang.
pakai otaklah sikit Hamzah. Eh? Menteri Pendidikan ni digelar menteri paling gagal dari segi kepimpinan bila isu keselamatan pelajar lambat ditangani tahun 2021. Jangan lupa tu. Kita ni masih fresh dalam memori kita. Sebenarnya banyak lagi kalau nak disebutkan. Eh? Tetapi memadailah apa yang dinyatakan setakat ni. Bila kamu Hamzah cuba tuning jari kepada orang lain, jangan lupa eh, bila kamu tuning satu, empat jari itu pergi ke kamu tau. Eh? Empat jari lagi pergi ke muka kamu. Bila kamu marah 6 MP bersatu sokong Perdana Menteri, kamu lupa yang kamu juga adalah pengasas Kelab Katak Malaysia. Eh? Sampai Ibrahim Ali pun gelakkan kau tau Hamzah. Ibrahim Ali kata, aku pun tak katak macam kau. Ha. Jadi tak perlulah cakap orang lain, wahai pengkhianat. Eh? Dalam politik macam-macam boleh berlaku. Ha, yang paling penting karma tu benar. Eh? Hadap karma ni. Kerana karma untuk bersatu dan Perikatan Nasional adalah disebabkan eh, dari kekotoran tangan-tangan kamu sendiri. Untuk pengundi di Kuala Kubu Baru, bulatkan tekad dan kuatkan semangat. Kan? Tolak Perikatan Nasional. Berikan undi kepada calon kerajaan perpaduan. Eh, Puan Pang Sok Tau. InsyaAllah tuan-tuan. Calon nombor dua akan ditambahkan menjadi ahli Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baru yang baru pada hari esok. Eh, 11 hari bulan insyaAllah. Okey, ada lagi? Soalan lain? Ha, silakan. Berapa minit lagi? Ha, lagi 10-11 minit. Datuk berkaitan dengan Kuala Kubu Menteri, kecoh juga bila dua wakil rakyat bersatu kempen untuk calon kerajaan perpaduan di KKB. Dah kena buang. Apa pandangan Datuk? Dah kena buang lah. Dua orang wakil rakyat ni, pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih pada Ahli Parlimen Tanjung Karang, Zulkapri Hanapi, dan juga Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Selat Kelang, Abdul Rashid Ashari, kerana anda berdua telah membuktikan bahawa Perikatan Nasional dan Bersatu adalah parti yang tidak boleh dipercayai. Walaupun mereka buat pindaan perlembagaan, dia ingat dia boleh tutup mulut orang, dia ingat dia boleh takutkan ahli-ahli parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Malah selepas pindaan perlembagaan itu, kita lihat dua orang ahli parlimen, seorang ahli parlimen dan seorang lagi ahli Dewan Undangan Negeri ini bertindak secara terang-terangan lawan keputusan yang dibuat oleh Bersatu ini, tuan-tuan. Tindakan ahli parlimen Tanjung Karang dan juga ADUN Selat Kelang ini, kan, berceramah dan berkempen untuk calon kerajaan perpaduan di Kuala Kubu Baru mencerminkan apa yang diperkatakan oleh Hamzah tadi, berkenaan Bersatu kuatlah, adalah tidak benar dan retorik semata-mata. Sebenarnya yang sedang retak menanti belah ialah Bersatu, tuan-tuan. Dia cuba nak tunjukkan kerajaan perpaduan ini goyah dan sebagainya. Last kali yang terselah goyah ialah mereka. Hari ini kita tengok di Perlis, dan macam-macam boleh berlaku selepas ni sesedangnya. Yang pasti pilihan raya kecil di Sanglang bakal berlaku bila Menteri Besar insyaAllah tak lama lagi saya dengar akan didakwa di mahkamah. Saya difahamkan kedua-dua wakil rakyat Bersatu ni telah pun dipecat hari semalam oleh Bersatu dan keputusan untuk mengarahkan mereka mengusungkan kursi parlimen dan DUN seperti yang dikatakan oleh Hamzah Zainuddin bergantung pada SPR. Saya nak beritahu dengan Hamzah, jangan bodoh. Sebenarnya Bersatu inilah yang parti yang paling bengap, kerana bila mereka pecat dua orang ini, dua orang ini dah bebas tuan-tuan nak masuk parti mana pun, dan kursi dia orang tak boleh kosong. Kursi dia orang hanya akan kosong kalau dia orang lompat parti. Tapi kalau dia orang dah dipecat, dia orang nak masuk parti apa pun boleh. Ini bengap ni Bersatu ni, saudara. Tak belajar melalui UMNO. Cuba belajar daripada UMNO. Kita tahu si Syafuddin Tun Hussein tu pengkhianat bekerjasama dengan kamu. Kita bukan tak tahu. Tapi ada tak UMNO pecat Syafuddin? Kalau UMNO pecat Syafuddin, itulah dia nak, tuan-tuan. Itulah harapan dia supaya dia boleh melompat pergi join geng
Bersatu join Perikatan Nasional. Kita tak bagi apa yang dia nak. Kita gantung dia. Bila kita gantung dia tuan-tuan, pilihan raya akan datang, dia tak boleh bertanding atas tiket Barisan Nasional. Kan? Dan dalam masa yang sama, jumlah kursi dia tu tetap sesedara menjadi milik Barisan Nasional. Kalau kita pecat dia, dia bawa kursi tu dah bertambah daripada 74 kursi jadi 75 kursi untuk Perikatan Nasional. Jadi saya harap kepada pengundi-pengundi Kuala Kubu baru boleh menilai sendiri kualiti, credibility dan masa depan Perikatan Nasional khususnya Bersatu di Kuala Kubu baru ni. Sebelum menang pun dah jadi seperti ini. Ya, bayangkan jika menang. Bagaimana nak membantu rakyat tuan-tuan? Adun Selat Kelang daripada Bersatu pun sokong Kerajaan Perpaduan. Sebab apa? Sebab yakin Bersatu tiada keupayaan untuk membantu rakyat. Tuan-tuan, kalaulah calon wakil rakyat daripada Bersatu ni menang, orang pertama yang dia akan tolong tuan-tuan ialah diri dia sendiri. Silap-silap peruntukan yang dia pakai itu saya sedara untuk settlekan masalah Along ni. Cuba bayangkan, kalau dengan Along pun dia berhutang 30,000 lebih, bukan banyak sangat pun. Umur dah 50 lebih tahun, berhutang 30 lebih ribu saja dengan Along. Kalaulah jumlah yang begitu kecil tuan-tuan dia terpaksa ambil hutang dengan Along, saya sedara, maknanya cara dia manage kehidupan dia, cara dia manage lifestyle dia, gagal segagal-gagalnya. Kalau lifestyle dia, dia tak boleh manage. Kalau hutang yang begitu kecil pun, dia tak boleh selesaikan. Cuba bayangkan macam mana tuan-tuan nak expect dia boleh jaga kebajikan orang-orang di Kuala Kubu baru. Itu sebab kita janganlah hanya kerana dia ni sama-sama Melayu dengan kita, kita nak undi dia. Jangan kerana dia kulit sama dengan kita, kita nak tolak calon lain yang lebih berkelayakan, calon lain yang lebih mantap dari segi manifesto dia, calon-calon lain yang lebih, bak kata orang tu, memikir tentang masa depan rakyat di negeri Selangor, masa depan rakyat di Kuala Kubu baru, dan akhirnya kita membuat keputusan yang silap. Jadi saya seru kepada rakan-rakan Kuala Kubu baru, tolonglah pastikan bahawa anda memberikan sokongan padu kepada calon kita, Puan Pang Sok Tau. Itu baru Bersatu tuan-tuan, belum lagi PAS. Dari apa yang saya dengar dari Akaumbi, ramai pemimpin dan orang kuat PAS sudah mula merungut tuan-tuan. Mereka macam dipergunakan oleh Bersatu. Sekarang baru korang nak bising. Aku dah cakap lama dah. Sampaikan pemimpin PAS sendiri terpaksa keluar hukum wajib untuk undi Bersatu. Sebab dapat rasakan ada usus semutas ataupun boikot terhadap calon daripada Bersatu di Kuala Kubu baru ni. Jadi kita tunggulah apa yang akan terjadi seterusnya. Bila kita beritahu ada yang tak percaya kan? Tapi sekarang satu persatu isu keluar dan dah nampak dah perpecahan dalam Bersatu dan Perikatan Nasional. Di Perlis tu saudara, kita lihat Bakar Hamzah telah pun membuat report polis menafikan bahawa dia yang membuat report pada SPRM. Sebab apa perlu dia buat report polis tuan-tuan? Sebab mereka dah mula bercakaran tuan-tuan. Bakar Hamzah marah dengan MB kerana tak lantik dia jadi esko. Hari ni Bakar Hamzah pun dah mula melobi nak jadi esko tuan-tuan. Biarkan. Biar mereka bertelagah kerana jawatan ni saudara. Tetapi kita sebagai rakyat, terutamanya pengundi-pengundi di Kuala Kubu baru, tolong pastikan jangan kita bagi satu undi pun kepada Perikatan Nasional di Kuala Kubu baru ni. Tolong pastikan pesan ni kepada adik, abang, kakak, saudara mara, jiran tetangga, kawan-kawan yang mengundi di Kuala Kubu baru. Jangan biarkan diri diperbodohkan lagi oleh Perikatan Nasional, khususnya Bersatu dengan PAS ni tuan-tuan. Ada lagi soalan? Okey, itu saja pesanan saya. InsyaAllah malam ni kita akan sambung
malam ni saya nak jawab Anwar Musa. Anwar Musang tuan-tuan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.